Naik Sungai Wang, naik tingkat 2 sampai masuk kat sini terus. Nampak ni? AJ Sand Saloon ni memang Allah penuh. Sini memang tak pernah tak ada orang ke? Ha? Kena tunggulah ni. Saloon ni yang terbaik. Aku memang tak boleh tak pergi sini. Ni memang dia pakai barang-barang dia. Kau tengok rambut aku je lah, dah tahu. Nak buat apa? Saja nak duduk-duduk. Nak tengok ketiak tak? Susah. Sekejap. Nampak tak? Teruja ketiak air putih. Siapa nak ketiak putih dapatkan scam je lah. Ramai lah AJ ni. Apa, kita setiap kali datang kita memang ada bekal. Walaupun dia orang memang ada sediakan menu, ni semua free untuk customer lah. Untuk customer dia je tau, untuk customer sebelah-sebelah cannot. Tak ada jeruk. Tapi dia orang ni kalau ramai pun kita tak kisah. Tak risau sebab dia orang ni kerja laju, tangkas, cekap, amanah. Urut sedap pula. Malam ni sis tak boleh tidur sis. Nak tengok bos dia tak? Ni bos dia. Ni comel. Kepala kita yang akan pegang hanya Big Boss. Oh dia Cartier baru tengok. Ni kalau penyamun datang aku tumbuk muka dia. Bersepai gigi kau. Eish. Baru buat rambut. Yes, barbar rambut. Cantik lah. Memang cantik lah. Orang lama pakai lagi cantik. Terkena lepas lagi tu, aku. Sikit untung pun saya jual untuk you. Hari ni jangan ambil saya. Mana tak ada untung. Dia orang ni kalau meniaga tak ada untung. Untung 5%. Untung 5%. Untung kurang sikit. Bukan tak untung. Tapi asalkan jangan rugi. Tapi tengoklah kita mau jaga mana. Ya, cantik gila ni. Macam mana ni? Dulu ya. Patut ke I ambil itu cincin and the gelang itu? Hey. Oh my god, nak kahwin ke? Patut. Siapa belikan sayang? Tepi sikit nanti terkepit. Siapa belikan ni? Mama Lija. Mama Lija cakap apa? Terima kasih Mama Lija. Nak apa ni? Nak pakai pergi ni. Tak nampak lah sini lah sikit. Nak pergi mana? Open house. Alah, bedah lah kau. Ni dia. Samkok. Baru siap. Panas-panas lagi ni. Kak Kia ambil tadi dalam kuali. Baru je siap. So, siapa nak order? Boleh order. Tengah raya-raya macam ni kan. Kadang-kadang kita akanlah kita asyik nak mencari ketupat lagi kan. Ya. Kita pun tahu juga jemu hidup ni ya. Kadang-kadang nak tukar lauk. Kalau kau boring makan nasi, kau makan roti. Ha? Baru cerita pun dah kecoh Elio aku. Sebab apa? Sebab Sangkok ni makan dengan biskut sedap. Dengan roti sedap. Dengan nasi putih sedap macam ni. Ya Allah panas. Baru keluar kuali weh. Siapa order? Kita terus order. Kita terus hantar panas-panas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Boleh harpa pergi pandai buat sambal ni. Harpa nak order sekarang. Now.